Nama aku Farid. Aku selalu mendapat habuan lumayan daripada VVIP dengan tugasan yang telah aku laksanakan dengan sempurna. Jadi siapa akan terlepas daripada sasaran aku? Tugasan aku sangat berbahaya dan sulit. Untuk pengetahuan korang, ini merupakan tugasan terakhir aku. Kerana aku tidak mahu kehilangan orang yang aku sayang, Hana. Aku dah pun sampai di sini. Mereka dijangka akan sampai tak lama lagi. Ya, aku akan lakukan seperti yang kita rancang. Aku akan pastikan korang bergembira kat sini. Cantiknya tempat ni. Tak sangka kan, baby? Itulah, I suka dia punya design sebab nampak macam traditional. And then dia punya bangunan tu nampak cantik sangat. Tapi apa pun, I rasa isteri I lagi cantik. Terima kasih. Terima kasih. Indah sungguh Malaysia ya. I love Malaysia. Lagi bagus kalau si Gemping tidak ada. Wow. I like. Yeah. Asyik. Senangnya kat sini. Berangin kan? Betulah. Lepas tu ada bunyi burung ke tu? Yalah, apa lagi kat sini? Kalau minum coconut shake, yalah best. Coconut shake memang favorite you kan? Bilik kita bilik berapa ni? 143. Ni 142. 143 lah, depan tak nampak. Should be lah. Cantik kan, design dia kayu. Asal-asalnya apa ada dalam bilik ini? Kalau honeymoon, saudara letak banyak roses. Roses? I love roses. Surprise. Betul lah, I cakap.
Mesti ada bunga. Tapi bukan roses, orchid. Okeylah, jadilah. Mereka dah sampai. Aku tahu kat mana mereka tinggal dan aku akan pastikan tiada siapa tahu mereka tinggal. Berdua dah boleh pergi, Cik. Hah? Habis siapa yang mau urus di sana? Kalian berdua, di sini biar aku yang jaga bag-nya. Yalah. Mari. Dengar ya. Iya. Selamat datang. Boleh saya bantu? Ya. Kami mau cekin kamar atas nama Nyomer Nayu Putra Barat. Ya. Kami ditaja kemari. Oh, Encik berdua dari Indonesia ya? Selamat datang ke Malaysia. Boleh saya dapatkan pasport Encik untuk registration? Bisa, bisa. Enggak pernah nonton kami di kaca TV. Saya tak pernah nampak pula Encik. Sebentar ya. Okey, ni dia pasport Encik dan ni nombor bilik Encik. Encik nak kami sediakan candlelight dinner malam ni ke malam esok? Wah, kita ada jalan raya seperti pasangan kasih candlelight. Dekat sana pun kita makan indomie ditiup dengan lilin. Itu masa gawat, Man. Enggak ada wang bayar. Miss Wei. Okey, Cik keluar, Cik jalan terus sampai hujung, pergi kanan, lepas tu masuk kiri terus, lepas tu bilik nombor 2 dari kiri. Ya, terima kasih. Jangan lupa sediakan makanan yang enak. Baiklah, Cik. Enjoy your stay. Tumpah tanya, Cik. Cik ada kenal ke pasangan yang duduk di bilik 143? Maaf, Cik. Kita tak boleh nak dedahkan info pasal gas kita kat siapa? Ah. Sebab saya perasan lelaki tu macam kawan lama saya. Cuma saya tak berkesempatan nak tegur dia. Oh, ya ke macam tu. Tapi maaflah eh. Kita tak boleh bantu. Oh. Tak apa, mungkin saya boleh jumpa dia nanti. Mungkin pihak hotel ada menyediakan package candlelight dinner pada pasangan romantis tu. Ada. Malam ni ke malam esok? Tak. Mungkin malam besok. No. No. Terima kasih. Tapi tak apa. Terima kasih. Ada lighter? Tak. Nina, apa you buat ni? Apa? You pijak kaki air tadi. Yang kau pergi bagi tahu info pasal gas kita tu kenapa? Mana ada bagi tahu, saya cakap tak saja. Ih, kau ni kan.
Sorry. It's okay. Hey you! Makcik! Cepat, makcik! Can you take my picture and my friend over there? Sebentar ya. Sudah lama pos ini. Thank you. Okay. You want? Okay. Thank you. Terima kasih. Aku tak akan lepaskan peluang kali ini. Aku akan buat mereka terus gembira. Ye cik? Boleh. Okey, sama-sama. Pagi-pagi pergi Bukit Cina. Diorang cari bilik mana? Siapa? Kapal tadi ya? Ha? Kapal tadi 143. Room 143? Kenapa you kasih tu bilik? Kenapa pula? Dia sehanimu room. Lah aku tahu. Tapi dah syarikat perkahwinan nak bilik tu juga kan buat macam mana? Bagi je lah. Diorang sudah kahwin ke? Aku sibuk sangat kan kenapa? Taklah saya cuma risau itu suami dia. Kau risau kau suami dia? Ha? Bini dia tu kau tak risau? Risau juga. Kau ni kan? Kau jangan orang ada eh? Eh, hari manis. Apa pasal? Tak adalah. Aku rasa pelik. Eh? Cuba tengok ni. Kenapa syarikat Indonesia tu letakkan tiga lelaki tadi dekat dalam bilik honeymoon? Eh? Nanti jatuhlah. Tak, I bukan sengaja buat macam tu. I buat macam tu sebab nak uji keseimbangan you. Dan sekarang fokus you pula. Kita dia akan datang dalam... Pam! Ow! Sayang! Ya? Tengok tu. Cantiknya. Itulah dia. Tak sangka Malaysia ada banyak tempat best-best kan? Sayang, sekali-sekala kalau kita tengok keindahan dan kecantikan laut ni, otak kita akan rasa apa? Tenang. Tak adalah hari-hari asyik tengok hutan konkrit, otak jadi serabut je tuan-tuan. Hutan konkrit? Ya, hutan konkrit. Oh. Sorry. Tak, maksud saya hutan konkrit adalah bangunan-bangunan tinggi yang seumpama macam pokok-pokok di hutan. Apalah ini? Jangan lambat sangat. Hei. Sayang, ya. Tunggulah. Kejarlah. Ada. Sampai. Sayang, kalau awak nak tahu dekat Malaysia ni banyak lagi tempat-tempat menarik tu tak? Saya tak boleh nak pergi mana, boleh bawa kan? Oh, really? Oh, bestnya. Kalau macam tu, I nak pergi pulau lah.
pulau-pulau Pinang? Oh, pulau tu lah. Then? Pulau Tioman ke, Pulau Pantian ke? Oh, ya. Yeah. I tahu satu tempat ni, pulau ni. Member I selalu pergi sana, dia recommend. Memang best, special nak pulau ni. Pulau apa? Ni, mana? Pulau Pandan Jauh ke Tengah. Banyaklah you punya pulau pandan jauh ke tengah kan. You suka main-main ke air kan? Selalu main-main ke air. Ha, pandang muka. Oh. Oh. Ya. Fuh. Tak ada masuk ke? Lagilah tengok. Ada pasir ke masuk mata. Tiup kuat sikit. Oh. Okey dah. Okey. Haya. 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 Iman. Zan, tolong. Iman. Iman. Zan, tolong. Zan. Iman. 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 Sayang, you tak boleh cakap pun you ada penyakit ni. Kenapa ni? Sayang! Pakcik! Pakcik! Suami saya, pakcik! Pakcik! Hey, pakcik! No, pakcik! No! Hey, sayang, relax. I tak sakit jantung. Tak, biar apa. Pakcik! Pakcik, salah faham, pakcik. Awet saya ingatkan ni, dugong. Tak ada apa-apa. Bini, pakcik! Maaf. Ai. Okey, tak. Okey, I'm sorry. Ai bukan tipu you. Ingat ai buat macam tu sebenarnya I nak test you sama ada sayang dekat ai atau tak. Cilah macam ni. Lah. Hey. Mana spek mata? Sayang, tunggu spek mata tak jumpa. Benar ni, sudah jam berapa ni? Makcik! Ya? Sudah jam berapa? Cepatan! Bentar. Aduh. Kau lihat, Yoman? Sepatutnya dia uruskan kita di sini. Bukan kita harus menunggu dia. Kena lihat untuk dorang aja kan? Ya. Ayo kita pergi dorang aja, tinggal aja. Hah? Makcik! Kami pergi dulu. Ayuh. Wow. Nice. I love water heater. Where are you guys? Nothing. Continue. I love the sharing. Aka ding 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 ding, yeah. Oh yeah, I like the smoke. I like the sharing. Ding 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 ding, yo. Yeah. Oh yeah. Daripada maklumat aku terima, aku tak selesai untuk lakukan malam ni. Aku akan tunggu waktu yang tepat untuk tindak. Aduh, ouch, tak bentir. Ouch. Bentir. Aduh, sakit. Aduh. Kamu ni, batu sebesar ini pun tak bisa lihat. Aku enggak bisa lihat, ngerti enggak? Yang kamu pakai kacamata malam-malam kenapa? Bongkok. Udah. Maaf ya, Pak. Bikin bising-bising malam ini ya. It's okay. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, ayo. Malu aja. Hah, tak, tadi-tadi aja. Oke aja. Cik, boleh hantar orang datang ambil pinggan DB
Boleh. Boleh saya dapatkan nombor bilik cik? Hello, cik. Boleh saya dapatkan nombor bilik cik? Ya, maaf. 143. Okey, nanti pihak kami akan datang ke bilik cik ya. Ada apa lagi? Ah, itu saja. Okey, sama-sama. Siapa yang call? Gas kat bilik 143. Dia minta tolong akak ke pinggan-pinggan. 143? Bila orang jahat pergi lah. Excuse me. Can I get extra ladies for my room? No, no. Extra pillow for my room. Sure, sir. Can I get your room number? Room number? Berapa ya? Kosong satu. Kau pergi hantar bantal ke bilik abang ni. Nanti aku suruh lain lah. Pergi angkat pinggan 143 lah. Satu kosong. Please. Satu lah kau ni. Pergilah. What's your name? Nina, sir. Nina. Nice name. Like Nina, 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 and below, you know? Nina, Nina, ooh, Nina, Nina. If you're free, you come my room. Eh? Tonight. Okay? Yeah? Okay, sir. Nanti anda, ya? Okay. Ladies. Pillow, pillow. Bye. Bye, sir. Nina, Nina. Ooh, I like that. Nina, Nina. Namaste. Cik. You're coming. You. Pillow? Yes, sir. Thank you very, very much. You are such a beautiful girl. Thank you, sir. Yeah. Extra pillow? Where extra girl? Just kidding, just kidding. It's okay, it's okay. Okay, bye. Bye, sir. Yeah. Cincaku bukan kosong. Cincaku bukan kosong. Macam aku pernah dengar lagu tu, tapi di mana ya? Ah, cincaku bukan kosong, cincaku bukan kosong. Hey. Kau kenapa ni? Hai, aku dah bagi Chan pun kau menangis lagi ke? Yang mana, yang mana? Nangis dulu. Mana saya tak sedih. Just now, I'm going to room 143. Mau angkat pinggan. Tapi pinggan sudah hilang. Dah hilang? Hai. Apa pula yang angkat ni? Tak tahu. Tapi tak apalah. Hilang pun hilanglah. Tapi saya sudah menatap mukanya sangat handsome. Tinggi putih melepak. Macam syarukan. Cekalipate. Cekalipate. Macam macamlah kau ni, Kamal. Hey, reception siapa jaga? Dia sendiri jagalah. Oi, buat kerja lah. Cepat, jom. Suka hati je kau ni. Thank you.
Jika! Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kenapa tuh? Ya, Pak Mayu putra pada penyakit terang aku. Itu suara macam kuntilanak. Kuntilanak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayang. Sayang, kenapa? Sorry, sayang. Mimpi. Kenapa lah tidur, ya? Sama tidak boleh. Sayang tadi, dia mimpi. Mimpi apa? Mimpi ada orang pukul saya. Setelah dia orang culik awak. Pukul awak? Culik awak? Buat apa awak kena culik? Tak sayang. Saya tak tahulah kenapa. You right, tak nak hilang, you tahu. Sayang, don't worry. Tidur, eh? Jangan fikirkan lagi. You. Tidur. You. Sayang kat you, you tahu kan? I pun sayangkan you sangat-sangat. Sayang? Apa kata you pergi basuh kaki? Takut nanti you mimpi lagi? Hmm? Basuh kaki, eh? Okey. Hello? Hello? Apa lagi tu, Farid? Letak je lah telefon tu. Eh, apa ni? Ini kalau wife saya dengar macam mana? Alah, saya dengan wife you kan kawan baik. Kenapa you nak risau? Dahlah, dahlah. Jom kita pergi celebrate. Jom.
ada kat mana ni. I tahulah semua ni salah I. Aku yakin kau masih dekat dengan aku, Hana. Aku percaya. Dan aku berjanji akan berhenti semua benda yang aku lakukan sekarang ni sekiranya aku dapat bertemu kau kembali, Hana. Hello, bos. Ya, aku akan bertindak hari ini. Hanya tunggu masa yang tepat dan sesuai. Jangan khawatir. Aku akan lakukan tanpa kesan. Satu hari kat sini dah ada kawan. Apa dia tanya? Kawan? Tak ada apalah. Mana ada apa. Kan? You? Lepas kita makan breakfast ni, how about kita ambil angin, fresh air? Dah minum fresh juice, kita ambil fresh air. Okey. Boleh. Tapi kita balik bilik dulu nak. Okay. Sedap salad ni, Bi. Kau you je. I bukannya tak nak angkat call you, tapi mana ada. Apa-apa you SMS I je lah. Jangan call. Sayang, tunggu apa lagi? Cepatlah. Kejap, Bibi. Kejap. Jap je. Hello. You SMS I tau, jangan call. Okay? Jangan call. Bye-bye. I kena pergi dah. Hello. Sorry, sir. It's okay. Kamu lagi? Kenapa kamu sorang-sorangan di sini? You want to join us? It's okay. Serius? Cepatin! Udah lama ni! Come on! Yeah, yeah, I'm coming, baby! Sorry, sir. Sayup-sayup mata memandang daripada sini, ya. Ya, suasana dia cantiklah. Bercuti ke? Ya, saya bercuti dekat sini. Dengan isteri. Ya, saya bercuti dengan isteri saya. Encik ni siapa, ya?
Farid. Saiman. Awak datang sini bercuti juga? Seorang je ke? Saya ada urusan kerja kat sini. Urusan kerja? Mungkin brainstorming dengan company kot. Sebab kebanyakannya buat kat tempat yang cantik macam ni je company-company kan. Berapa lama awak bercuti sini? Esok kami pulang. Sepatutnya cuti honeymoon macam ni plan ni 5 hari 4 malam. Tapi esok kami pulang. Itulah. Saya dengan faktor kerja tak dapat cuti. Jadi stay 3 hari 2 malam lah macam tu. Honeymoon tak apalah. Dalam madu kan. Semoga awak berdua bergembira lah cuti di sini. Ya? Maaf kerana mengganggu. Di sini, tempat yang kita mau pergi, kita kena pastikan badan kita kering. Udah. Udah kering. Udah. Bagus. Di sini, kita akan memanjakan diri dengan body our people. Ya? Di mana tempat ini adalah tempat yang paling asyik sekali. Wow. Untuk kita memanjakan diri dan juga beristirahat. Iya, gua sudah lama tidak dimanja-manja. Dulu sekali masa di Candi Borobudur. Bodoh-bodoh. Macam dibodoh-bodoh kan pun ada. Enggak. Baik, tidak kena mengenal pun. Baik. Apa lagi? Apa lagi? Nanti dulu, sabar dulu orang tua. Jangan gelojo sangat. Jangan bikin malu negara kita. Biar yang muda pergi dulu. Ayo. Hello, miss. Yes, sir. May I help you? Yeah, can we go in? How many person of you, sir? One. 2, 3, without two. Make it 3. Okay. So, here. Yeah. 1, 2. Okay, take it. Wow. Yeah. Wangi, bener. Miss, udah bisa masuk? Ah, bisa. Apalagi. Itu bukan bapak saya. Don't worry. Silakan. Saya masuk ya. Encik, ya, Cik. Saya nak tanya, selain daripada kawasan pantai dekat sini, ada tak tempat-tempat menjadi tumpuan orang ramai? Oh, ada Encik dekat Bandar Hilir sana. Bandar 10 km dia sini. Okey, 10 km. Ada tak teksi yang nak ke sana? Ada Encik, kalau Encik nak saya boleh tolong uruskan. Boleh Encik. Terima kasih. Sayang, jom kita pergi jalan-jalan. Okey. Kita tukar baju dulu. Jom. Sentiasa cerah.
Tak, okey. Jom macam ni. Aku nak sangat kau tenang dan aku harap sangat kau sabar, okey? Jo, simple Jo. Kau kena ingat semua yang terjadi ni ada hikmah dia. Okey? Okey. Ha, nanti aku salamkan. Ada kat sebelah ni. Alright. Nanti kita jumpa bila masuk kerja lah. Okey, Jo. Kat sini ya, tak lama kot. Kejap lah semasa-masa yang ada kerja kan. Ya, ya. Okey, Jo. Okey, okey, okey. Assalamualaikum. Siapa tu sayang? Jo. Jo? Kawan kerja saya. Kenapa dengan dia? Dia ternampak girlfriend dia, Selisa tu keluar makan dengan kedai. Apa? Itulah. Jo tu punyalah setia orang dia. Sayang sangat dekat Selisa. Tapi Lisa sampai hati buat macam tu. Janji apa? Janji dengan saya jangan buat yang macam tu. Sayang, kenapa fikir macam tu? Dia tahu kan macam mana dia tunggu dia punya lama kat polis ni. Dan masa tu dia bercinta dengan si Haikal. Yalah, mana tahu buatnya dia buat kepala gila dia nak try balik. Macam mana? Ya Allah. Di situ pula awak fikir. Sayang, pas is pas. Kita kan dah kahwin. Kenapa pula dia nak try I? Sayang, I janji I takkan sia-siakan cinta kita. I syukur sangat you hadir dalam hidup I. Tak sangka pula papa I boleh kenal you kan? Yalah, best student lah kan? Itu sebab papa you lecturer kat situ kan? You tahu tak? Masa mula-mula I nak bagitahu kat you yang I suka dekat you. Dia ada satu perasaan macam nak gugur jantung saya. Yalah sebab nak bercinta dengan you. And then anak lecturer saya. Jadi, saya tekad lepas grad saya memang nak luahkan jelah. Cuma tak sangka time tu dia dah putus dengan Haikal. 5 semester bercinta, tiba-tiba putus macam tu. Pelik eh. Macam mana korang boleh putus eh? Cinta monyet. Dahlah sayang, kita kan nak berbulan madu. Boleh tak kita jangan cerita pasal kisah-kisah lama? Bibi, jangan potong dulu. Sekejap, nak ambil gambar kejap je. Okay.
nak bawa bunga ros tu? Tak makan kan, nak ambil gambar kan? Kita makan kat dalam biliklah. Bunga ros saya letak dalam bilik. Baby, saya kena tunjuk kawan-kawan saya kat Instagram apa kita makan. Okeylah, saya letak phone saya kat tepi. Sekarang ni, kita beli candlelight dinner. Setiap kali buat macam ni, saya tak sampai hati nak marah you ke, I nak scold kat you ke sebab you terlalu comel, tahu tak? Nasib baik. Nasib baik apa? Nasib baik saya tak merajuk. Sebab saya tahu husband saya ni bukan jenis yang suka kuat merajuk. Kalau saya merajuk, nak tengok je. Saya bagi bunga ros lah. Nina, tunggu Nina. Nina. Siapa ni? Kejap, aku perlu bercakap dengan kau. Okey. Aku minta maaf pasal kakak kau. Oh, baru sekarang nak minta maaf, ha? Eh, tak gunalah maaf kau tu. Kau buat apa menyebok ke sini lagi, ya? Aku tahu dia ada kat sini dan aku datang nak tebus kesalahan aku. Oh, dia ada. Kalau betul dia ada, mana? Tak ada kan? Eh, kau tahu tak? Sejak kau tinggalkan dia dalam bilik malam tu, dia hilang macam tu je tau. Kau pergi mana ah? Aku ada kerjalah. Betul lah cakap Kak Hana. Kau ni asyik pentingkan kerja kau aje kan? Langsung tak peduli pasal dia. Suami jenis apa kau ni? Aku dah jumpa dia. Eh, apa yang kau merepek ni? Aku betul-betul perlukan pertolongan kau. Dan lepas ni, kita sama-sama cari Hana. Okey. Cari kat mana? Aku tahu dia ada kat sini. Aku kenal isteri aku. Aku perlukan pertolongan kau. Kau nak buat apa sebenarnya ni? Aku tak boleh bagi tahu kau sekarang. Okey, apa yang kau guna buat? Okey. Kau nampak perempuan dalam gambar tu? Aku kena colek dia bagi suami dia cari dia. Wei, kau dah kenapa nak colek dia? Kau tak perlu risau. Aku tak akan apa-apakan dia. Aku nak suami dia cari dia aje. Wei, kau jangan buat kerja gila lah. Thank you.
suruh kau buat kerja susah pun. Kau pergi kat bilik 143. Kalau suami dia tanya, kan kau ada nampak isteri dia tak? Kau cuma bagi tahu. Tiara. 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 You kat mana sayang? Cik. Ya, cik. Saya tanya, cik ada nampak saya punya isteri tak? Isteri cik? Ya, isteri saya. Tadi saya tidur dengan dia. Bila saya jaga, saya tengok dah tak ada. Mungkin dia ke pantai ke, mungkin beli barang, saya tak tahulah. Tapi cik ada nampak tak? Ya ke? Sebab setahu saya lah kan, masa yang cik check-in, cik check-in sorang-sorang je. Saya tak ada nampak ada perempuan datang dengan cik. Apa ni? Sekejap, cik. Cik, saya ingat lagi yang saya ambil kunci dekat cik. Cik bagi kunci bilik 143. Takkan cik lupa, saya ingat lagi. Tolonglah, isteri saya mungkin ada di mana-mana. Cik takkan tak nampak? Oh, macam tu ke? Maaflah, cik. Saya tak boleh bantu. Saya pergi dulu, ya. Ini apa ni? Tiara! You tahu kan saya tak suka macam ni. Jangan main-main dengan saya, boleh tak? Tiara! Hello? Kenapa kau sibuk sangat cari perempuan tu? Korang ni siapa? Isteri aku hilang. Korang jangan main-main boleh tak? Isteri aku mana? Pasal perempuan kau terus jadi macam ni, apa yang ada kat perempuan tu sampai kau sibuk sangat cari dia? Aku rasa kau gila. Perempuan gila, kau dengar sini. Isteri aku sekarang hilang, kau tahu tak? Mana isteri aku? Bagi tahu aku mana isteri aku! Memang aku gila. Sebab lelaki macam kau lah aku jadi macam ni. Apa kau cakap ni? Aku takkan biarkan sesiapa hidup bahagia dalam bilik tu. Hello? Tiara! 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 Tolong siapa main dengan aku ni. Tiara! Cik. Kenapa ni, cik? Macam mana saya nak cakap? Isteri saya hilang. Benda tu dah mula buat hal. Benda apa? Apa benda cik cakap ni? Bilik yang cik tinggal tu pernah ada kisah silam. Saya tak faham cik apa yang cik cakapkan ni. Apa maksud cik? Bilik yang cik tinggal tu pernah ada kisah silam, seorang perempuan cuba bunuh diri.
Tapi sampai sekarang mayat dia tak jumpa. Jadi apa kena-mengena cerita encik ni dengan isteri saya? Saya tak tahu apa kena-mengenanya, tapi yang saya tahu perempuan tu dia bunuh diri sewaktu dia berbulan madu dekat sini. Permisi ya. Aku harus ke kamar kecil dulu. Waduh. Kenapa ni? Pergi, pergi, pergi. Excuse me. Excuse me. Come to Papa. Come. Yes, yes, sir. Can I help you? Yeah. Actually, what happened? Kita semuanya dipanggil kemari. Okay, okay. I'm just explain to you. By the way, firstly, I'm so sorry because I'm disturbed to you all. Okay. Today, 11:30 p.m. kami melaporkan satu kejadian di mana seorang wanita telah hilang. Dan wanita itu merupakan seorang isteri kepada lelaki yang duduk di bilik berhampiran dengan bilik juga semua. Ya. Ibaratnya seekor kambing menandu bukit, tetapi bukit tak runtuh, tanduk kambing patah. How? Jadi saya minta pertolongan daripada you guys semua. Kalau ada jumpa itu perempuan, buat dia kasih tahu to me. Very important. Kalau boleh. Okay? Gimana bisa hilang? Nah, ibaratnya lagi, sekali lagi. Depan pun sapu, belakang pun sapu. So sorry. Kok kenapa jadi begitu? Bentar.
duduk situ. Yes, bos. Aku akan pastikan aku bertindak tepat pada waktunya. Kenapa ni? Bos, aku nak cakap. Hello. Kamu kenapa, Miss? Ada apa-apa yang bisa saya bantu? Kenapa kamu menangis? Cuba kamu cerita sama saya. Sebab saya enggak bisa melihat wanitanya cantik seperti kamu menangis. Siapa yang curang sama kamu? Dia menangkan saya seorang-seorang. Siapa? Saya benci dia. Saya benci lelaki. Astagfirullahaladzim. Jangan bicara sebegitu. Kita ini, Miss, dijadikan Tuhan berpasang-pasangan. Jika ada yang hilang, pasti ada penggantinya. Dan kalau kamu benci sama laki, bagaimana kamu ingin punya anak yang comel seperti saya? Maafkan saya, seperti kamu, Miss. Tak apa. Saya dah tak perlukan laki dalam hidup saya. Dah lama sama-sama pun, janji tak tepati juga. Mungkin lelaki yang kamu kenali itu, Miss, enggak bisa melihat. Jadi buta. Kucing tak apa, hilang bini macam mana ni aku nak buat? Bini aku hilang. Mana bini aku? Tiara! Tiara? Tiara? Abang. Ya? Boleh tak kalau saya nak pinjam tandas? Bisa. Nanti mau ditemani enggak? Tak apalah, saya pergi seorang aja ya. Hati-hati ya.
Kalau terlihat apa-apa yang tergantung, abaikan ya. Loh, kemana aja Diano pergi? Hah? Urusannya sampai sekarang enggak selesai. Biarin aja lah, aku dah kenal dia bertahun-tahun. Dia ni kalau tak kena papaya satu hari, gitulah jadinya. Nah, cewek yang namanya Nina, cantik juga orangnya. Yang cantik tak sepertinya bagus. Yang bagus tak sepertinya cantik. Loh, ngapa stop? Tengok dia anu, aku bicara dengan siapa? Enggak tahu. Let's go find it out. Yuk. Ah, kamu bicara sama siapa, Diano? Lain macam aja senyumnya. Luar biasa saja kamu senyum. Ah. Sebenarnya aku bicara sama teman baruku. What? Teman baru? Oh. Udah. Hanya kami di sini jadi teman kamu. Masuk. Kalian masuk dulu ya. Ya. Please. Ayo, masuk. Masuk dulu ya, please. Nanti. Aku masuk juga. Ceweknya ada di dalam. Tara! Ini ceweknya. Alamak. Ini aku sudah gelap. Aku enggak mau mati lagi. Aku pun belum sempat lagi untuk melamar lu namanya. Maaf ya, Cik. Tadi kita ada sikit masalah dengan bekalan elektrik tapi sekarang ni semua dah okey. Tak ada apa-apa, perlu risau ya. Kak Hana! Nina. Ah, elok sangat dah semua dekat sini. Sebenarnya ada guest ajak kita sambut hari jadi suami dia. Jomlah, kita pergi sama-sama ya. Jomlah. Wah, sama ni. Sama ni. Mimpi you hilang tadi. Dia pun adalah mimpi I. Tak, baby. You tak mimpi langsung. Sebenarnya, papa I dia upah Farid untuk plan surprise birthday party untuk you. Encik Iman, selamat hari jadi. Ini keknya. Dan saya nak minta maaf pasal kalau ada sakit belakang tu, maaflah. Dia sebahagian daripada tugas saya. Dan... Okay. Dah macam janganlah macam jangan ambil duit saya. Duit saya ada kat situ. Bukan. Ya ampun. Bukan. Bagi duit kita. Memang untuk potong kek. Tak ada niat apa-apa lagi. Silakan potong. Potong. Potong kek. Wow. Makan cik. Makan cik. Ya. Besar nak potong. Ya. Jangan ambil duit saya. Tak dapat. Letak tepi dulu. Ya. Terima kasih, Farid. Sama-sama.
Aku kata, ada apa? Okay, itulah cakap kau. Apa yang aku cakap? Apa dia? Kana. Kana. Alhamdulillah. Kan aku dah cakap dia ada kat sini. Dia tak akan pergi mana-mana. Tapi siapa yang jumpa dia? Kau tanya dia sendiri dah. Dia dekat luar. Ya, terima kasih ya Pak Farid kerana sudi menjemput kami pada malam tadi. Birthday party Pak Iman memang grand. It's okay, sama-sama. Dan kami pasti akan ceritakan kisah ini pada fan kami di Jakarta nanti. Omong. Ya, terima kasih tak terhingga kerana melayani kami di sini. I love you Malaysia. Ya. Okey, dah jalan dulu ya. Selamat jalan. Ketemu lagi. Ya. Ya. Selamat jalan. Jumpa lagi ya. Bapak. Selamat jalan. I like Malaysia. Farid. Thanks again sebab tak sia-sia papa I upaya jadi surprise birthday party planner for my husband. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih Encik Farid, tapi saya tengok lakonan awak macam ni lah. Rupa ada, badan dia, nanti saya kenalkan dengan kawan saya, Azhari Amir. Kalau lagi senang, saya ada kawan saya, pengarah muda, Dharma Aizat. Ah, itu bagus, dia bawa pergi Andrea dulu. Jadi, boleh saya tengok gambar satu tak? Boleh. Macam boleh. Seorang pelakon. Tak apa. My husband memang macam ni. Anyway, I will spread it out nanti, dekat nanti. Instagram, Facebook tentang you punya perkhidmatan ni. Tak apa. Ini mungkin saya punya tugasan terakhir. Lepas ni saya akan beri penumpuan kepada isteri saya. Ya, itu tugasan muktamad saya. Baiklah. Okey. Baik. Jadi kami minta diri dulu eh. Ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you so much. Bye-bye. Selamat jalan. Jumpa lagi. Sopan. Macam aku pelakon. Terima kasih, Encik. Thank you. Terima kasih. Akak tak nak jumpa Farid lagi. Kalau dia datang sini cari akak, kau cakap je kat dia yang akak dah mati. Tapi kak, akak maafkanlah abang Farid tu. Dia betul-betul sayangkan akak tau. Nina tahulah dia dah cerita semuanya kat Nina. Aku kata akak dengar penjelasan dia. Syukur Alhamdulillah, Hana dapat memaafkan aku setelah hampir 4 jam aku ceritakan kisah sebenar pada malam itu. Dan aku telah berjanji tidak akan mensia-siakan Hana selepas ini. Tentang kerja aku sebagai perancang surprise party itu, aku dah nekat nak berhenti.